Semuanya, gimana kabarnya hari Kamis ini? Aku lihat sih teman-teman hari ini semuanya pada ceria, pada semangat karena besok udah Jumat, Sabtu, Minggu, weekend gitu ya. Nah, teman-teman hari ini memang benar-benar kita produktif banget karena hari ini kita ada program terbaru yaitu Tuesday Product Talk ya. Jadi memang benar-benar hari ini di OIC Pekanbaru atau di aku Orifan Pekanbaru kita ngomongin soal produk ya. Dimulai dari jam 11 kita akan ngomongin soal produk yaitu Nutrishake yang ada di depan aku ini teman-teman. Nah, nanti aku minum Nutrishake udah aku buat tapi belum aku minum nanti. Nah, hari ini kita jam 11 bareng Kakak Reza yaitu Wellbeing Manager Oriflame Indonesia. Kemudian nanti jam 2 kita ada bareng Mami Tusi. Dan kemudian jam 4 kita nanti bareng Kak Lina, yaitu Beauty Training Manager. Nah, hari ini kita fokus dulu. Jam 11 kita ngomongin soal Nutrishake. Ya, temanya adalah lebih tahu Nutrishake, lebih mudah jualnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita mau gampang jualan, kita mau gampang untuk bercerita, kita mencintai suatu produk, nggak cuma produk ya, mencintai sesuatu, kita harus tahu dulu nih, bahannya apa, produknya seperti apa, atau orangnya seperti apa. Kita cari tahu dulu sampai ke inti-intinya, sehingga kita tahu, wah ternyata produk ini seperti ini, wah ternyata orang ini seperti ini. Sehingga kita, kalau misalnya untuk Nutrishake sendiri, kita jadi semangat untuk bercerita, kita jadi lebih menggebu-gebu, sehingga yang mendengarkan kita itu pun menjadi lebih percaya lagi bahwa produk ini nih, ya, ini adalah produk yang memang benar-benar worth it dikonsumsi. Nah, untuk teman-teman di sini, apakah sudah minum Nutrishake hari ini? Nggak afdol, teman-teman, kalau misalnya teman-teman setiap hari paginya belum minum Nutrishake. Karena apa? Karena Nutrishake ini bisa banget membantu moodnya teman-teman menjadi lebih baik, energinya teman-teman menjadi lebih semangat lagi, dan tentunya kalau misalnya teman-teman pengen menjadi mendapatkan tubuh yang ideal seperti saya, cie, seperti saya, teman-teman bisa banget mengkonsumsi Nutrishake tapi harus dengan Wellbeing Roadmap. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa sih Nutrishake itu dan kandungannya apa aja, kemudian fakta-fakta tentang Nutrishake itu apa aja sih, sehingga gimana sih kita bisa berjualan Nutrishake ini dengan mudah ya. Tapi nggak aku yang cerita teman-teman, ada ahlinya yaitu Wellbeing Manager Oriflame Indonesia, Kakak Reza. Mana nih? Hey, pagi. Halo teman-teman Pekanbaru. Pagi. Kakak Reza udah mandi ya belum? Udah dong, kan ganteng banget. Tadi belum, ya. Tadi belum katanya. Tahu banget lu belum mandi gue ya. Udah, kalau buat teman-teman Pekanbaru harus mandi dulu biar segar. Harus mandi, benar. Enak gitu ya. Karena spesial banget nih, karena di Pekanbaru ini banyak yang jomblo Kak Reza. Siapa tahu nanti Kak Reza bisa sama Pekanbaru. Mau nggak sama Pekanbaru? Oke, kalau berminat bisa hubungi nomor di bawah ini. Dasar ya. Kak Reza masih kerja dari rumah, work from home? Masih, kebetulan di Jakarta sendiri kan diperpanjang nih untuk apa, kita kembali ke fase awal nih Kak, yang namanya PSBB perketat mau nggak mau kita menyampaikan materi sekarang dari rumah lagi. Dari rumah. Gimana nih? Apakah menjadi lebih semangat bekerja di rumah atau sebenarnya pengen banget offline nih Kak Reza? Pengen banget offline dong. Kita kan mau olahraga bareng apalagi gitu. Aku pengen banget. Ya semoga corona ini cepat berlalu ya. Jadi aku bisa main ke Pekanbaru, kita bikin event yang seru-seruan di Pekanbaru ya. Benar. Nah, sebelum coronanya selesai, sekarang kita belajar dulu nih ya. Berarti untuk teman-teman Oriflame Pekanbaru yang masih belum ngerti banget tentang Oriflame, yang masih belum tahu ternyata produk Oriflame salah satunya adalah Wellbeing. Ini adalah produk yang memang benar-benar keren banget ya Kak Reza ya. Jadi kalau misalnya
Nah, kalau jualannya pun poinnya langsung gede nih ya, Betul, dibandingin kita betul. jualan lipstick, harus jualan lipstick banyak untuk mendapatkan poin gede. Nah, tapi kalau misalnya jual satu lipstick aja, poinnya udah gede, teman-teman. Betul Nah, hari banget. ini kira-kira mau ngomongin apa nih, Kak Reza? Hari ini jadi aku mau ngomongin tentang apa detailnya nutrisi kayak jadi kalau teman-teman ingin menjual barang gitu atau ingin menjual sesuatu itu kan harus tahu produknya. Nah, di sini aku ingin menjelaskan tentang kenapa apa yang harus kita ketahui tentang nutrisi sehingga kita gampang nih untuk nawarin ke customer kita gitu, Kak Vera. Jadi kita bercerita tentang apa itu Nutrishake dulu ya. Saya nanti Betul. diajarin nggak sih teman-teman di sini gimana cara jualannya, Kak? Oh ada, kita kan ada promosi juga nih ya Nutriceknya. Jadi nanti kita jelaskan secara panjang lebar gitu ya. Dan kalau misalkan memang kurang jelas apa yang aku apa jelaskan hari ini gitu ya, teman-teman kalau mau ada pertanyaan boleh nih ditaruh di komen di Di kolom kolom komen aja. Nanti komentar di ya. akhir apa sesi nanti kita akan jawab satu-satu gitu, Kak Vera. Siap kalau gitu Kak Reza, aku udah nggak sabar pengen tahu Nutrishake itu sebagus apa sih dan gimana sih cara jualannya. Kalau gitu aku serahkan langsung ke Kak Reza ya. Oke. Silakan. Halo teman-teman Pekanbaru, terima kasih Kak Vera. Ya, kita mulai aja dengan training hari ini. Training hari ini aku akan ngebahas tentang yang namanya lebih mudah, lebih mengenal Nutrishake, lebih mudah jualannya. Nah, jadi kalau kita pengen jual Nutrishake ya, terutama teman-teman yang pengen mengejar, gimana sih Kak cara 100 BP yang mudah, ya gampang. Tinggal beli 2 Nutrishake aja, dapat 100 BP, dan udah ditambahin ekstra 12% BP loh teman-teman. Jadi kan gampang, gak usah mikir-mikir. Aduh, aku beli satu barang, satu lagi, tambah ini, belum 100, tambah ini belum 100, bingung kan? Mendingan beli 2 Nutrishake, satunya buat kita, satunya dijual gitu ya, buat orang lain. Tubuh sehat, kantong sehat, poin banyak. Jadi enak, semuanya dapat gitu ya. Oke, kita mulai aja dengan materi kita hari ini ya, teman-teman. Aku coba untuk share dari materi aku sebentar. Kak Vera, boleh minta tolong dicek apa sudah terlihat untuk slide-nya, Kak? Teman-teman boleh tolong dicek sudah terlihatkah untuk materi aku? Kak Reza, naikin aku Bang Reni. Kak Sudah Reza terlihat? udah. Udah ya? Tapi Sudah. video Kak Rezanya nggak ada nih. Oh gitu, mau pakai video aku juga boleh. Ya dong. Ya, full screen maksudnya, bentar-bentar. Oke ya. Bentar-bentar ya, video aku juga. Yes, Nah. terus. Udah Materinya aku udah diturunin kelihatan. ya. Materinya udah kelihatan? Sudah aman ya? Oke, teman-teman. Sekarang judul materi kita hari ini adalah Lebih Tahu Nutrishake, lebih mudah jualannya. Nah, teman-teman, ini merupakan apa ya? Aku ingin di training ini pengen kasih tahu teman-teman tentang fakta-fakta Nutrishake gitu kan. Jadi, kalau kita menjelaskan ke customer kita, kalau kita menjelaskan tentang produknya kita gitu ya, itu kan lebih mudah jualannya. Dan ini merupakan istilahnya 10 poin yang teman-teman harus sebarkan gitu ya, harus kasih tahu ke membernya untuk mengkonsumsi Nutrishake gitu ya. Jadi, kita mulai aja dari step yang pertama. Slide yang pertama itu ada yang namanya satu quotes gitu ya teman-teman yang dari Beth Comstock ya. Dia Beth Comstock ini bilang, you cannot sell anything if you cannot tell anything. Jadi intinya kamu tidak akan bisa menjual apapun kalau kamu tidak memberitahukan apapun ya. Jadi kalau kita nggak ngasih tahu apapun, terus orang-orang menyamperin kita terus, aku mau beli dong Nutrishake atau aku mau beli dong satu produk ini, nggak cuma Nutrishake ya, semua produk gitu ya. Aku mau beli satu produk ini kan orang nggak mungkin datang ke kita sendirinya gitu kan ya. Tapi kita harus kasih tahu keunggulan produknya apa, USP atau unique selling pointnya apa gitu kan. Nah jadi memang harus dikasih tahu nih untuk keunikan dari satu produk tersebut gitu. That's why kita harus mengenal produk tersebut untuk lebih gampang jualannya gitu teman-teman ya. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang 10 hal yang harus kamu tahu tentang Nutrishake ya. Jadi mungkin bisa dibilang 10 fakta yang memang ada di Nutrishake. Jadi kalau teman-teman pengen menjual Nutrishake, teman-teman harus punya harus harus tahu tentang 10 fakta dari Nutrishake ini. Yang pertama,
Nutrisyek itu di research atau dikembangkan selama 8 tahun oleh Profesor Stikstin ya, yang merupakan developer dari Nutrisyek ya, teman-teman. Nah, di sini prosesnya nggak singkat, tapi memakan waktu 8 tahun ya oleh Profesor Stikstin ya. Profesor Stikstin itu sendiri merupakan developer dari Nutrisyek. Ya, kita kenalan dulu nih sama Profesor Stikstin ya. Yes, teman-teman, lihat di sini ya. Ini merupakan Profesor Stikstin ya. Perkenalkan, beliau adalah Profesor Stikjorstin ya, yang merupakan anggota Dewan Penasehat Ilmiah Oriflame, mempunyai gelar MD, PDS Department of Cardiotoric, Cardiotoraric ya, surgery di Lund University Hospital Swedia. Dan beliau merupakan profesor bedah kardiotoraks ya, jantung dan dada, lalu ahli resusitasi dan transplantasi jantung dan paru-paru terkemuka di dunia. Dan jadi Profesor Stikstin ini bukan orang yang tidak punya pengalaman ya, pengalamannya sudah banyak banget di bidang nutrisi, di bidang kesehatan. Jadi beliau ini merupakan, kalau dibilang ahli ya, ahlinya ya, ahlinya dalam bidang kesehatan dan nutrisi. Selanjutnya beliau mempunyai beberapa gelar atau beberapa beberapa gelar yang beliau atau prestasi yang beliau punya. Yang pertama adalah gelar medis di tahun 1974. Selanjutnya beliau juga merupakan Professor of Cardiology Cardiototarik ya. Kardiotoraksik ya, itu surgery di University Lund di tahun 1987. Juga mempunyai honorary professor di Singsang ya, Siang-siang University ya. Jadi teman-teman, beliau itu merupakan apa ya, orang yang sudah capable banget lah di bidang kesehatan dan di bidang nutrisi. Selanjutnya, jadi selama 8 tahun itu Nutrisyek dikembangkan, asal-muasalnya gitu ya, sejarahnya adalah pada tahun 1998, Profesor Stikstin itu punya beberapa alasan nih kenapa dia pengen punya atau pengen mengembangkan yang namanya Nutrisyek. Yang pertama, Profesor Stikstin itu prihatin nih terhadap pasien-pasiennya. Jadi beliau tuh melihat kok pasien-pasien saya makin banyak, dan pasien-pasien saya kenapa bisa menderita penyakit-penyakit separah ini gitu kan. Jadi beliau tergerak hatinya untuk membuat satu produk atau membuat satu minuman nutrisi atau makanan nutrisi yang memang cukup untuk memenuhi nutrisi orang-orang di dunia ya. Selanjutnya, setelah itu Profesor Stikstin membuka yang namanya Igelosa Life Science Community berdiri ya di tahun 1998. Lalu pasien-pasien Stikstin perlu yang namanya nutrisi optimal. Jadi beliau memikirkan gimana ya cara untuk pasien-pasien saya mendapatkan nutrisi dari makanan-makanan atau minuman-minuman yang memang bisa memenuhi gizinya mereka. Padahal kan teman-teman tahu kalau orang habis transplantasi jantung atau paru-paru itu kan untuk recovery-nya butuh yang namanya nutrisi yang pas, bukan yang kurang atau yang lebih, tapi yang pas atau yang tepat. That's why Profesor Stikstin ini membuat formula di mana beliau pengen yang namanya punya satu produk ya yang memang punya nutrisi yang pas, nggak kurang atau nggak lebih gitu. Jadi pasien yang sakit parah harus mendapatkan nutrisi yang tepat, betul. Jadi ini awal mula kenapa Profesor Stikstin kepikiran untuk bikin Nutrisyek. Jadi beliau pengen punya pasien-pasiennya itu satu produk yang memang pas, nutrisinya nggak kurang atau nggak lebih gitu. Selanjutnya, jadi selama 8 tahun tadi ya, dari 1998 sampai tahun 2007, ini Profesor Stikstin itu Profesor Stikstin itu meneliti bentar, saya pakai pointer dulu ya. Profesor Stikstin ini dengan rekan-rekannya meneliti gimana sih caranya untuk dapat yang namanya satu formula gitu ya, atau satu produk yang bisa membuat gizinya orang-orang, nggak cuma pasien saya aja tapi orang-orang di dunia terpenuhi gitu. Jadi mereka punya hidup yang lebih sehat ya. Jadi di sini selama 8 tahun itu Profesor Stikstin melakukan penelitian klinis lebih dari 8 tahun ya untuk yang namanya Nutrisyek, lalu membentuk formula dari Nutrisyek itu juga menggunakan waktu cukup lama, itu 8 tahun karena mencari formula yang tepat. Selanjutnya semua hasil penelitian didokumentasikan dan memberikan hasil yang sangat baik ya. Jadi
sudah teruji nih untuk Nutrishake bisa menghasilkan hasil yang cukup baik untuk kita semua gitu ya, untuk manusia. Jadi emang diuji juga di manusia juga. Ya, selanjutnya teman-teman tahu di sini ada satu orang ya, mungkin teman-teman yang sudah ikut training dulu ya dengan ke Angel gitu ya, itu pernah mengenal nama Chef Matthew Stewart Paul ya. Chef Matthew ini bisa dilihat di sini ya, lumayan berisi gitu ya, atau gemuk ya. Ini di tahun 2007 beliau bergabung dengan IG Losa dengan berat di 140 kg. Lalu beliau masuk IG Losa di tahun 2007 dan beliau dicek nih apa namanya untuk darahnya sendiri, dicek ternyata ada beberapa berpotensi untuk mendapatkan beberapa penyakit yang membahayakan. That's why Chef Matthew ini berambisi untuk bisa hidup lebih sehat di IG Losa ya. Jadi selama dari tahun 2007 beliau menerapkan hidup sehat di IG Losa. Lalu kita lihat apa hasilnya setelah beliau masuk IG Losa dan menjalankan program diet atau program diet yang sehat ya dari IG Losa. Yes, ini dia. Ini merupakan Chef Matthew juga, sama orangnya gitu ya. Di tahun 2009, jadi selama 2 tahun beliau menerapkan hidup sehat ya. Beliau itu mengurangi sekarang untuk beratnya di 96 kg dan beliau ini turun sebanyak 44 kg selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun turun 44 kg lalu sekarang cuma 96 kg. Wow, ini amazing banget ya. Pasti ada pertanyaan di sini adalah, gimana Kak, kok bisa sih yang tadinya di atas 100 kilo terus berkurang ya menjadi seperti ini, dari ke sini gitu ya. Kok bisa sampai 44 kilo berkurangnya gitu ya. Caranya gimana? Nah, Chef Matthew ini menerapkan yang namanya well-being roadmap yang kita punya ya. Jadi well-being roadmap yang kita punya dan dipandu dengan penggunaan Nutrishake dan gaya hidup yang sehat ya. Jadi gaya hidup yang sehat harus diperhatikan. Yang pertama, kita nggak cuma minum Nutrishake aja, tapi kita juga harus olahraga ya. Olahraga paling nggak 30 menit per hari. Terus kita juga untuk pembakaran kalori, terus kita juga istirahat yang cukup, reduce yang namanya stres. Terus ditambah juga fakta yang kedua, harus menggunakan Nutrishake nih. Harus untuk memenuhi gizi, kita harus menggunakan yang namanya Nutrishake. Selanjutnya, kita menggunakan yang namanya well-being roadmap untuk gaya hidup yang lebih sehat teman-teman ya. Jadi ini merupakan formula kedua yang teman-teman harus tahu untuk istilahnya hidup sehat bersama Nutrishake. Nah, kita ngomongin tentang well-being roadmap. Tadi kan gaya hidup sehat udah tahu ya, olahraga paling nggak 30 menit sehari, reduce yang namanya stres, juga reduce yang namanya makan-makanan yang teratur juga dan makan-makanan yang direkomendasikan. Di sini sekarang kita akan ngebahas tentang well-being roadmap. Jadi well-being roadmap adalah 5 hal untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu sesuai kita mau ngurusin badan, mau itu intinya kita ke kehidupan untuk hidup yang lebih sehat. Ya, untuk well-being roadmap sendiri yang nomor 1 itu ada Nutrishake ya. Pertama gunakan yang Nutrishake sesuai dengan tujuan kesehatannya teman-teman. Mau sebelum makan, sesudah makan atau mungkin sebagai cemilan gitu boleh. Lalu Nutrisi itu ikuti plate model sesuai dengan target berat badan dan kesehatan teman-teman ya, bisa disesuaikan ya. Kalau ingin mengurangi berat badan itu biasanya teman-teman makannya setengah dari piringnya tersebut gitu ya. Itu merupakan sayur-sayuran, terus seperempatnya lagi, seperdelapannya lagi itu bisa karbohidrat kompleks dan seperdelapannya lagi itu bisa yang namanya protein hewani nabati nggak masalah. Selanjutnya kita harus diikuti dengan olahraga. Olahraga juga harus palingnya 30 menit sehari, itu untuk olahraga ya. Jadi olahraga mau kardio, olahraga lari, jalan, segala macam, paling enggak teman-teman bergerak aktif selama 30 menit per hari untuk membakar kalori yang ada dalam tubuh kita. Karena penumpukan kalori itu berefek enggak bagus banget buat tubuh kita. Selanjutnya, ikuti checklist harian ya, rencanakan dan ulangi rutinitas baru. Ini hingga menjadi kebiasaan yang ditemukan checklist pada panduan produk. Jadi teman-teman memang ikuti nih checklist harian. Jadi teman-teman dari pagi udah punya checklist hariannya, misalkan bangun tidur, olahraga, sarapan, bekerja, terus istirahat, terus bekerja lagi gitu-gitu. Jadi memang harus ada checklist harian dan pada checklist harian ini harus ada kebiasaan-kebiasaan baru yang memang membangun. Seperti misalkan teman-teman nggak biasa yang namanya olahraga gitu, tapi ditambahin pagi atau sore hari teman-teman olahraga gitu dan harus jadiin kebiasaan supaya konsisten untuk mendapatkan hidup yang lebih sehat.
Lalu untuk yang kelima ada komunitas. Jadi gabungnya di komunitas Wellbeing Club untuk mendapatkan dukungan dan inspirasi. Ya, simple thing adalah ikut yang namanya Zumba dan yoga kita setiap minggunya. Kita kan setiap minggunya ada yoga di hari Selasa dan Zumba di hari Kamis gitu kan. Jadi teman-teman bisa mengikuti itu aja ya. Hari ini juga ada nih jam 4 sore nanti ya. Teman-teman boleh ngikutin Zumbanya kita jam 4 sore live dari aku Oriflame Indonesia Facebook ya. Itu dia dari Wellbeing Roadmap. Selanjutnya fakta nomor 3 ya, pembentuk Nutrishake. Ini teman-teman harus tahu, apalagi kalau ditanya sama customer-nya, Nutrishake itu bagus emang kenapa? Emang ada apa di dalam Nutrishake ya? Nah, teman-teman, yang teman-teman tahu Nutrishake itu kan terdiri dari dua bahan pokok ya. Yang pertama ada protein, yang kedua ada fiber atau ada yang namanya serat ya. Proteinnya sendiri diambil dari ingredient-ingredient yang memang mempunyai tinggi akan protein. Pertama ada kacang polong di sini ya. Yang kedua ada susu whey ya. Susu whey di sini, protein dari susu yang kita ambil ada whey-nya. Lalu protein dan omega 3 dan omega 6 dari telur ya. Telurnya ini juga nggak sembarangan, nanti aku akan jelaskan lagi kenapa telur dan yang kita pakai sebagai bahan nutrisi itu spesial. Selanjutnya ada serat dari raw sheep di sini ya. Terus ada serat dari beet gula. Selanjutnya juga ada serat dari buah apel. Jadi memang kita menggunakan bahan-bahan yang alami dan memang terinspirasi dari alamnya Swedia. Jadi memang ini merupakan ingredient-ingredient terbaik ya di bidang di apa pada kandungannya, yaitu protein pada kacang polong, protein pada susu whey, dan protein pada omega 3 dan omega 6. Selanjutnya untuk protein kualitas tinggi kita ambil dari raw sheep. Untuk fiber ya, fiber atau apa? Fiber kita ambil dari raw sheep, terus dari serat beet gula dan juga dari apel. Yes. Nah, ini fakta deklarasi tentang kandungan yang ada pada Nutrishake ya. Pada satu porsi Nutrishake teman-teman sebanyak 18 gram itu terdiri dari energinya hanya 10 kalori 70 kalori aja teman-teman. Ya, 70 kalori. Selanjutnya protein pada Nutrishake itu ada 7 gram per gelasnya ya. Lalu ada karbohidrat 8 gram, lalu diikuti dengan lemak yang hanya cuma 1,5 gram aja. Dan kalau teman-teman tahu makan Nutrishake itu, minum Nutrishake itu kalorinya sebanyak apa sih Kak? Kalau mau dibandingkan, makan apel itu sama dengan makan kalori, makan makanan yang berkalori, makan apel itu sama dengan kalori yang ada pada Nutrishake. Cuman ada 70 kalori aja. Jadi ini sangat aman buat teman-teman, pembakarannya sendiri nggak usah memerlukan sesuatu yang berat-berat banget gitu ya. Cukup 30 menit olahraga aja, 70 kalori ini pasti udah terbakar ya. Jadi sama kayak makan satu buah apel untuk jumlah kalorinya sendiri. Selanjutnya, fungsi dari Nutrishake ya. Kenapa sih Nutrishake baik untuk kita? Yang pertama, fungsinya adalah untuk mencegah lapar, membantu menjaga berat badan nih teman-teman yang ingin punya berat badan yang pengen yang ideal, bisa mencegah keinginan ngemil manis ya. Lalu ingin mencegah nafsu makan yang berlebihan. Caranya gampang. Caranya tinggal mengkonsumsi Nutrishake 0 sampai 30 menit sebelum makan pagi atau malam. Selanjutnya, untuk fungsi yang kedua untuk menjaga energi dan fokus, mendukung aktivitas sehari-hari dan menambah asupan gizi yang diperlukan, teman-teman bisa mengkonsumsi Nutrishake sebagai cemilan, cemilan sehat, dan dimakan setelah dikonsumsi setelah makan atau kapanpun keinginan ngemil pengen ada gitu ya. Jadi keinginan ngemil ini kan biasanya ada di jam segini nih jam 10 mendekati makan siang gitu kan, jam 10, jam 9, atau sore hari di jam 3 atau jam 4 sore, itu kan memang pengen ngemilnya ada banget gitu ya teman-teman ya. Jadi memang bisa dikonsumsi untuk yang namanya Nutrishake. Yes, selanjutnya fakta nomor 6, kita mempunyai 3 source atau 3 sumber dari protein yang sangat-sangat bagus. Pertama ada di telur itu kita punya omega 3 dan omega 6, juga ada dari kacang polong, dan ada dari susu yang kita ambil whey-nya itu mengandung protein pastinya, terus ada juga yang namanya antioksidan di sini buat kita juga bagus buat apalagi kalau lagi masa pandemik seperti ini ya, kita memang membutuhkan sumber atau bukan membutuhkan yang namanya apa ya teman-teman, antibodi yang baik, dan itu dihasilkan dari whey susu ini. Jadi ini merupakan sumber yang bagus buat kita semua untuk sumber protein ya. Selanjutnya, fakta nomor 7, kita fokus ke telur. Omega 3 dari telur yang spesial. Kenapa nih omega 3 telur yang spesial? Karena telur yang kita pakai untuk pembuatan Nutrishake sendiri itu menggunakan yang namanya telur
dari ayam yang kita kasih makan ya, itu adalah biji rami ya. Orang ayam yang kita kasih makan biji rami ini mempunyai sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena omega 3 yang dihasilkan itu lebih baik daripada kita makan telur yang dikasih makan asal aja gitu. Jadi memang biji rami ini mengandung bisa menghasilkan telur yang lebih baik untuk ayam dari ayam-ayamnya. Itu spesialnya lagi. Nomor 8. Nah, ini tadi yang Kak Vera tanya ya. Gimana nih cara jualan Nutrisyak yang gampang, Kak? Jadi simpelnya adalah untuk tupo gampang istilahnya kayak gitu ya. Tinggal minum Nutrisyak 1 ya, lalu jual Nutrisyak 1. Semudah itu loh, teman-teman. Minum 1, jual 1 ya. Jadi 2 box langsung ya, akan buka poin atau mau tutup poin sekalipun dengan 100 BP ya. Karena ini ditambahkan yang namanya 12% BP yang memang ada. Jadi gampangnya adalah kalau misalkan teman-teman beli 1 cuman memang harganya jadi harganya murah ya, cuman 400 something. Itu jadi 47 poin. Misalkan teman-teman beli 2 kan jatuhnya cuma 90-an ya, poinnya 90-an. Tapi kita tambahin 12% jadi 100 poin ya. 100 poin. Jadi minum 1, jual 1 itu bisa buka poin dengan mudah loh teman-teman ya. Jadi semudah itu aja untuk yang namanya buka poin dari Nutrishake. Gampang banget kan teman-teman. Jadi dari sekarang sudah tahu nih gimana caranya untuk strategi untuk menjual Nutrishake ya. Jadi bisa dijual 1 dan diminum 1. Ini aman banget. Dan kalau misalkan diikuti dengan rekrut 1 lagi, jual 1, pakai 1, jual 1, rekrut 1, teman-teman bukan hanya menambah poin, tapi teman-teman menambah jaringan. Jadi gampangnya adalah waktu saat rekrut, teman-teman langsung tunjukin Nutrishake nih. Tunjukin Nutrishake dan diedukasi teman-teman donen-donennya atau diedukasi yang namanya prospekannya untuk bisa hidup lebih sehat dengan Nutrishake. Jadi untungnya lagi, kalau misalkan jual Nutrishake ini kan merupakan produk yang memang harus dikonsumsi setiap hari. Pastinya mereka akan istilahnya membeli setiap bulan kan teman-teman. Jadi otomatis kita nggak akan putus nih yang namanya poin dari yang namanya Nutrishake. Jadi tetap diedukasi terus orang-orang tentang kebaikan Nutrishake dan mereka akan mengikuti apa yang bagus gitu ya dari Nutrishake. Fakta nomor 9, pakai 1, jual 1, rekrut 1. Ini yang tadi aku bilang, jadi teman-teman kalau mau menambah jaringan, gak cuma pakai aja, terus jual aja, tapi memang harus direkrut juga. Ya, rekrutnya ini dengan cara apa? Diterangkan tentang secara general gitu ya, atau secara detail tentang Nutrishake, kebaikannya apa, kandungannya apa, terus kenapa kita butuh suplemen seperti Nutrishake seperti ini gitu kan. Sepertinya sebenarnya tinggal kita mengedukasi mereka. Jadi kalau setiap bulannya teman-teman paling enggak pakai 1, jual 1, dan rekrut 1, aku yakin teman-teman pasti akan jaringannya akan makin besar, makin besar, masih makin besar, dan punya level yang tinggi juga gitu. Lalu bergabung di Wellbeing Club ya, jalur cepat menuju sukses. Kita punya banyak banget program Wellbeing ya. Pertama ada Wellness Academy kalau teman-teman juga ikut. Terus kita juga punya Zumba, punya yang namanya yoga juga gitu ya. Sehat bareng-bareng, jadi teman-teman gak usah khawatir. Kita sudah menyediakan sarananya. Teman-teman tinggal hubungi aku atau hubungi bisnis coach yang ada di cabangnya teman-teman masing-masing. Itu bisa banget untuk di follow up atau untuk diikuti. Yes, mungkin itu aja dari aku teman-teman. Makasih banyak yang sudah mendengarkan untuk training kali ini. Semoga jelas. Dan apabila ada pertanyaan, boleh langsung aja ke kolom komennya. Nanti di komen, nanti aku dan Kak Vera akan balas ya satu-satu. Terima kasih. Wow, keren banget Kak Reza. Pantas ya Kak Reza itu makin hari makin kelihatan ganteng, kelihatan muda, kelihatan sehat. Karena minum Nutrishake berarti ya. Betul-betul Kak. Jadi Kak Reza... Minum Nutrishake itu berapa kali sehari sih? Kalau aku 2 kali. Jadi biasanya aku kalau pagi ini kebiasaan abis pagi bangun tidur tuh langsung olahraga, olahraga, setelah olahraga makan, terus minum makan terus minum Nutrishake, terus minum lagi biasanya pas jam ngemil nih Kak Vera. Misalkan jam 3 atau jam 4 sore kan itu keinginan pengen boba, terus pengen kopi-kopi. Ya, pengen diskon-diskon, delivery-delivery kan banyak banget kan ya. Pengen gitu. Tapi aku mencegahnya gitu ya dengan cara aku konsumsinya namanya Nutrishake. Jadi ngemil tapi tetap sehat gitu Kak Vera. Oke, berarti kalau Kak Reza 2 kali ya. Tapi kalau misalnya kalau kayak aku nih jam-jam pengen bobanya, pengen ngemilnya itu enggak cuma jam 3 Kak Reza, tapi kayak jam 11, jam sekarang, jam 10 atau bahkan nanti jam 2 atau bahkan nanti malam itu pengen ngemil, apakah aku boleh mengkonsumsi sebanyak-banyaknya?
Boleh. Jadi kalau misalkan itu kita sarankan sih maksimal tiga aja kali ya, Oh, tiga ya. tiga sajian gitu kan, Porsi. tiga porsi betul. Jadi misalkan kayak Kak Vera, aku mau jam ngemil jam 10, boleh digantiin sama Nutrishare. Terus mau ngemil lagi jam 3, digantiin lagi sama Nutrishare. Terus mau tidur, daripada kita malam-malam yang tersedia apa sih? Nasi goreng, digoreng di luar kan, Iya, sate gitu kan. Kan apa, beli itu aja yang gampang, kita tinggal minum aja Nutrishake, ya cuma 70 kalori, jadi perut kita kenyang tapi kalorinya sedikit, karena penumpukan kalori itu kafeinnya nggak bagus nih buat tubuh kita, apalagi ya itu makan malamnya pakai apa, nasi goreng, pakai mie goreng, aduh nggak deh, Sate, goreng-gorengnya aduh enak. Itu sate enak banget sebenarnya, tapi nggak baik ya Kak betul Reza ya. Makanya perutnya jadi betul. besar gitu. Nah, yang membuat Nah, besar kalau adalah bisa. ya, yang membuat besar adalah waktu kita makan, ya kita makan biasanya habis makan malam kita nggak olahraga pasti kan, pasti langsung tidur. Langsung tidur. Nah, Boleh. makan setelah tidur itu menyebabkan yang namanya perut besar. Jadi kenapa perut orang banyak yang besar? Karena itu dia habis makan tidur gitu Kak. Oh, atau Pak Hetro begitu ya, dia kurang minum nutrisi kalau malam ya. Saya Kalau itu minum nutrisinya mungkin pagi, Pak Hetro. pagi siang kita minum nutrisi bareng. Kalau malam Iya. nih mungkin dia nggak minum, makanya perutnya nggak besar gitu. Mana orangnya ya. Betul. Metro Nah, kayaknya Kak besar Reza, semua deh. aku mau nanya, kan tadi kan Boleh, Kak boleh. Reza minumnya pagi nih, Ya. pagi makan dulu baru minum nutrisi ya, atau Ya, minum nutrisi betul. dulu baru makan? Aku makan dulu baru minum Makan Nutrishake. dulu. Nah, Ya. kenapa kok biasanya kan kalau misalnya kita itu lebih disarankan untuk minum Nutrishake dulu baru sarapan. Nah, Kak Reza nih kenapa balik nih? Kalau aku memang bukan program sih, emang lagi pengen menaikkan berat badan nih Kak Vera. Kalau ingin menaikkan berat badan kan memang harus apa, biasanya dibuat kenyang dulu nih perutnya. Habis itu kita nutrisinya dari Nutrishake gitu. Dan kalau misalkan mau menaikkan berat badan itu kebalikannya, kita jadi minum Nutrishake dulu, sudah sedikit kenyang perutnya, kita baru diisi dengan yang namanya nutrisi dari makanan-makanan. Dan ini nggak harus misalkan 0 sampai 30 menit, minum dulu 30 menit tank gitu ya, nggak harus kayak gitu. Kalau misalkan mau minum nutrisinya habis itu kita langsung makan, itu juga nggak masalah. Jadi Nggak masalah ya. jangkanya 0 sampai 30, jadi nggak harus nunggu 30 menit dulu gitu, tapi 1 menit 2 menit sebelum makan juga nggak masalah gitu. Oke, atau 5 menit sebelum makan kali ya, biar Boleh, meresap boleh. dulu di dalam perut, Betul. rasa kenyang baru kita makan. Tapi kalau 1 menit Betul. masih masih di sini, Kak Reza, Ya, masih di belum belum tenggorokan, masuk ya. belum Iya, turun iya. nutrisinya kayak Betul, gitu. betul, Mungkin betul, 5 menit betul. kali ya lebih bagus. Nah, Boleh, betul. apakah Nutrishake ini bisa sebagai pengganti sarapan? Karena kan sarapan itu kadang kalau misalnya berlebihan juga juga nggak baik ya. Apakah Betul, betul. Nutrishake dengan 70 kalori udah ada seratnya itu bisa sebagai pengganti sarapan nggak, Kak Reza? Betul. Nah, kalau misalkan untuk pengganti sarapan itu aku tidak menyarankan, karena Nutrisake sendiri bukan yang namanya meal replacement atau pengganti makanan. Kalau misalkan teman-teman sarapan pakai Nutrisake nggak masalah, tapi nutrisi-nutrisi yang ada pada Nutrisake kan cuma ada yang namanya protein dan serat, sedangkan kita butuh yang namanya vitamin, mineral gitu kan. Jadi diikuti dengan pengkonsumsian makanan juga nih Kak Vera. Misalkan kita makan Nutrishake tapi dicampur sama buah-buahan, atau mungkin dicampur sama sedikit karbohidrat gitu kan, itu juga nggak masalah. Atau dicampur dengan pisang gitu, intinya nggak apa-apa, asal jangan bener-bener sarapan Nutrishake aja tapi harus dicampur sama sesuatu gitu. Mungkin kalau dicampurnya nggak boleh dicampur nasi kali ya kalau misalnya mau Ya, menurunkan berat badan, tapi mungkin kalau dicampur dengan oat mungkin lebih baik lagi Kak Reza boleh, ya, mungkin dengan boleh, oat dengan intinya buah-buahan. betul, Nah, kalau intinya Kak kalau Reza sendiri suka mencampur atau mix nutrisi ini dengan apa nih biar aku lebih paling enak rasanya? suka, betul, aku paling suka dengan pisang sebenarnya, walaupun lebih prefer dengan original ya, rasa originalnya tuh aku udah awalnya nggak suka, tapi sekarang jadi udah kebiasa jadi suka. Tapi kalau misalkan mau dicampur sama sesuatu, aku biasa pakai pisang, atau mungkin kalau mau kayak kafe-kafe dikit gitu ya, aku pakaiin sedikit kopi Kak, kopi. Jadi Oh, enak berasa kah kayak, dengan kopi? iya berasa kayak apa namanya, bintang Bucks itu ya, gitu ya. Oh, Kayak bintang Bucks gitu, terus. jadi rasanya nggak jauh beda dengan itu. Oke, nanti boleh dicobain ya. Kopi dengan pisang dengan Nutrishake atau Nutrishake dengan kopi aja nih? Nutrishake dengan Nutrishake, kopi, susu low fat ya, dengan Oke. pisang biasanya. Atau mungkin kalau misalkan mau, aku nggak suka kopi Kak, boleh dicampurin dengan coklat aja, bubuk coklat juga nggak masalah. Pakai yang vanilla, gitu, enak gitu. Sip, nanti kita akan cobain ya. Nah, Kak Reza, tadi kan kita Ya. yang kita omongin hari ini tuh adalah 10 fakta tentang Nutrishake. Nah, Betul. ini adalah fakta-fakta yang bisa teman-teman Ori Farmers Pekanbaru ini ceritakan kepada
customernya, konsumennya, atau bahkan kepada member-membernya yang lain atau di jaringannya gitu ya. Nah, yang pertama Betul. tadi adalah Nutrishake itu dikembangkan selama 8 tahun. Jadi Nutrishake itu nggak sembarangan di langsung jadi gitu ya, dibuat-buat Betul, langsung betul. jadi dalam 2 hari, enggak, tapi selama Enggak. 8 tahun ya. Dan Betul. ini dibuat oleh Profesor 16. Sixteen ya, dan ini adalah profesor yang memang udah worth it banget lah teman-teman yang pada awalnya ngebuat Nutrishake ini untuk pasien-pasiennya supaya gizinya seimbang. Karena ketika pasiennya sedang sakit itu kan nggak boleh berlebihan juga dan nggak boleh kurang Betul. ya Kak Reza ya. Berpikir. Nah, itu sebenarnya untuk orang sakit teman-teman, tapi untuk kita yang sehat mengkonsumsi Nutrishake ini bakal lebih sehat lagi teman-teman. Karena kalau minum Nutrishake, kalau menurut aku nih Kak Reza, kalau minum Nutrishake itu lebih kayak investasi kesehatan untuk jangka panjang. Sehatnya nggak sekarang aja ya, tapi sehatnya nanti pada saat kita tua kita tetap sehat kalau misalnya kita mengkonsumsi dan juga kita menjalankan pola hidup yang sehat. Benar nggak sih? Itu Setuju kan. banget, Kak Vera. Iya. Nah, kemudian yang kedua, gaya hidup sehat. Kak Reza, gaya hidup sehat apa nih yang sudah dijalanin oleh Kak Reza di selama ini? Oke, jadi ada empat pilar asik, empat empat Iya, empat unsur pilar. empat pilar, empat unsur yang kita harus patuhi nih, Kak Vera, selama kita hidup sehat. Jadi jangan mentang-mentang kata Kak Reza minum Nutrishake sehat, ya udah aku minum Nutrishake aja gitu. Tapi itu nggak cukup. Yang benar adalah kalau misalkan pengen hidup sehat, pertama ya pasti harus makan yang teratur dan makan makanan yang sehat. Jadi misalkan kita lagi menurunkan berat badan, bisa menurunkan sedikit karbohidratnya gitu ya. Intinya kan aku juga sering share tuh plate modelnya kita ya, Kak Vera ya. Yang setengah piringnya itu boleh namanya sayur-sayuran, seperempatnya lagi itu karbohidrat kompleks gitu ya. Terus seperempatnya lagi itu boleh yang namanya protein, protein hewani atau nabati gitu, itu Protein. boleh. Jadi dari makan. Terus yang kedua dari olahraga, paling enggak walaupun kita nggak olahraga ya, nggak olahraga full atau kardio atau segala macam, atau yang sedang Kak Vera lakukan dengan Pak Hetra saat ini ya, yang namanya olahraga olahraga yang Iya. diposting posting itu gitu ya. Terus apa itu boleh namanya kayak jalan aja, jalan jalan 30 menit per hari gitu, at least yang namanya Oke, tubuh kita itu bergerak. jalan jalan 30 menit itu udah cukup ya sebenarnya ya Kak Reza ya Ya, untuk olahraga. target ya Oke, targetnya adalah gampang lah ya. 10.000 langkah. Betul, 10.000 langkah. Yang ketiga, 10 ribu reduce yang langkah. namanya ini tidur tidur itu harus dimaksimalkan. Jadi tidur malam itu harus paling enggak 7 jam. Jadi kita enggak begadang-begadang itu Ya, tidur hilang. dulu nih gitu ya. Oke. Gitu Tapi ya. kadang-kadang nggak bisa tidur nih. Kayak banyak yang dipikirin, belum Nah, closing point, belum dapat betul. rekrutan. Ini gimana nih caranya nih? Betul, betul. Itu berhubungan sama sebenarnya kalau tingkat stresnya kita itu berhubungan sama yang namanya kurang tidur juga, Kak. Yang namanya kurang tidur itu biasanya menyebabkan kita mikir sesuatu tuh lebih lebih ke pressure atau lebih nggak refleks gitu kan, nggak nyaman gitu kan. Jadi sebenarnya gimana cara cara kita mengatur semua masalah gitu, istilahnya semua problem yang yaitu ya itu merekrut, prospekkan, ada promo, ada diskon apa segala macam, ya kita handle-nya di pagi sampai sore hari aja, malamnya kita emang untuk beristirahat aja. Jadi manfaatkan waktu untuk yang namanya kerja dan manfaatkan waktu yang namanya untuk yang namanya istirahat. Jadi istirahat itu penting gitu, Kak. Dan Oke, reduce tidur yang namanya. baik itu jam berapa? Tidur yang baik itu jam berapa dan berapa lama sih kita harus tidur dalam 1 hari, Kak Reza? Oke, untuk tidur yang baik itu biasanya tidur jam yang direkomendasikan adalah dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Itu adalah during waktu yang bagus untuk yang namanya, sorry, jam 9 sampai jam 6 pagi. Itu merupakan during waktu untuk yang namanya tidur yang lebih sehat. Dan durasi yang disarankan untuk orang dewasa itu adalah 7 jam. Jadi 7 jam paling nggak kita tidur. Dan nggak boleh di sambi nih, misalkan aku 2 jamnya tidur siang, malamnya Iya, tidur benar. malam gitu kan, nggak boleh. Jadi memang harus tidur malam 7 jam. Kalau mau istirahat siang boleh, tapi memang di luar dari hitungan 7 jam itu, Kak Vera. Oke, berarti memang kalau misalnya tidur malam itu 7 jam ya untuk orang dewasa ya. Dan itu waktunya teman-teman, kalau misalnya mau lebih baik itu dimulai dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Ya, misalnya kalau misalnya mau lebih mungkin jam 10, karena kan banyak kerjaan, Kak Reza, mungkin nunggu anak-anak tidur dulu baru kita oriflaman gitu kan. Oke, jam 10 boleh ya, agak diundur dikit ya. Ya, 10 bangun jam 5 atau bangun jam 6 itu nggak masalah. Santai kok. Oke. Nah, kalau tidur siangnya, apakah boleh tidur siang banyak-banyak nih? Karena Oke, kan pada sebelum work from home, pada kerja di rumah.
rebahan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan tidur siang itu hakikatnya adalah hakikatnya gitu ya, hukumnya gitu Hakikatnya. sebenarnya agak nggak wajib. Tapi memang kalau misalkan kita bisa sudah terbiasa tidur siang, namanya ada yang namanya power nap nih, Kak Vera. Power nap ini merupakan istilahnya kita meng-recovery tubuh kita pada saat siang hari gitu ya. Itu boleh aja. Dan memang direkomendasikan untuk yang namanya tidur power nap ini hanya 30 sampai 45 menit aja. Tapi kalau misalkan sampai 2 jam, 3 jam bukan power nap, namanya ketiduran. Jadi kalau Ketiduran, misalkan mageran. ketiduran. Jadi memang kalau misalkan pengen punya power nap, yaitu cukup 30 sampai 45 menit aja setiap siangnya, dan itu nggak boleh dihitung saat jadi jam tidur malamnya kita. Oke, berarti kalau tidur siang nggak boleh lama-lama ya, teman-teman. Boleh kalau Boleh. misalnya lagi capek banget, lagi butuh istirahat, boleh tidur, tapi nggak boleh lebih dari 45 jam. 45 menit ya tadi ya. 45 jam 2 hari dong. 45 menit, benar. Nah, kita gaya hidup sehat tadi ya, olahraga, terus tidur yang Makan cukup, apalagi makan makanan teratur seimbang. sama reduce yang namanya stres. Ya memang kita nggak bisa yang namanya menghindari yang namanya stres gitu kan. Pasti ada aja masalah gitu kan. Kita Ada lagi aja Kak Reza, ya dipukulin Allah. gitu kan, ditutupin pacar atau mungkin kita lagi kok ini kenceng banget Kak. Iya, bener, langsung nusuk. Ya emang kita kita nggak bisa menghindari yang namanya masalah-masalah. Cuman kita harus tetap apa ya istilahnya tetap tetap menghadapi tapi dengan cara yang calm aja gitu. Oke, cara menghadapinya itu gimana, Kak Reza? Menghadapi masalah dengan calm ya. Jadi intinya pada saat kita beremosi gitu ya teman ya Kak Vera dan teman-teman Pekanbaru gitu ya. Pada saat kita emosi sebenarnya kita harus menenangkan diri dulu. Jadi nggak usah kebawa emosi. Apalagi kalau diajak ngobrol gitu ya kita lebih ke mendinginkan diri dulu sih. Lebih banyak diem dan mendinginkan diri dulu untuk dalam untuk kalau kita punya masalah. Tapi jadi jangan jangan melakukan kegiatan apapun kalau kita lagi ada masalah tetap calm down, tetap dingin gitu ya. Dipikirkan dulu, abis itu sudah dingin baru kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi jangan dicampur. Jangan. Oke, wow. Jadi mungkin next Kak Reza boleh nih judul trainingnya adalah cara menghadapi stres dengan Nutrishake, gitu ya? Bisa, Bisa ya? bisa, Kak, bisa, tenang. Oke. Ada lagi nggak gaya hidup yang sehat yang sebenarnya bisa banget kita lakuin dalam sehari-hari nih Kak Reza? Ada kok, itu dia. Jadi pokoknya kalau kita udah melakukan empat itu, olahraga, makan makanan yang benar, makan makanan yang direkomendasikan, tidur yang cukup dan reduce yang stres, aku jamin kita akan tetap menua, tetap umur tetap bertambah, tapi kita akan menua dengan Betul-betul. cara yang sehat. Nah. Yes, benar banget. Ya, jadi teman-teman yang dari sekarang yang sebelumnya tidurnya kurang, terus makannya sembarangan, terus juga stresnya ditumpuk-tumpuk, teman-teman mulai dari sekarang mulai dirubah lagi pola hidupnya teman-teman supaya kita tetap sehat, tetap awet muda gitu ya. Nah, kemudian Betul. tadi itu yang kedua, yang ketiga adalah bahan-bahannya itu lengkap ya Kak Reza, ada protein dan Betul. juga serat. Yes. Protein dari, aku hafal nih, protein dari kacang polong, Betul. kemudian dari whey susu. Nah, whey Betul. susu ini apa sih Kak Reza? Wes ya, Whey jadi susu itu gimana sih cara mendapatkan whey? memang whey susu itu merupakan salah satu kandungan yang terdapat pada susu gitu ya dan biasanya memang whey susu ini dipakai untuk perkembangan otot. Jadi memang untuk perbaikan otot ya, untuk recovery otot-otot gitu ya, sel-sel otot itu bagus dengan namanya whey dari susu ini. Dan juga whey ini sendiri punya kandungan yang namanya antioksidan. Jadi buat kita untuk mempertahankan yang namanya antibodi kita juga bagus jika apalagi sekarang kan lagi pandemi Yes, benar. corona gitu kan ya, COVID-19 dan kita nggak punya yang namanya obat atau mungkin antibodi atau mungkin bahkan apa untuk pengobatannya sendiri kita belum ada. Jadi kita memang mengandalkan yang namanya antibodi dari tubuh kita dan ini bisa didukung dari itu kandungan dari whey protein yang memperkuat antibodi kita gitu kamera. Oke, jadi di dalam Nutrishake udah ada whey susunya yang bisa Ya. membantu supaya daya tahan tubuh kita itu lebih kuat, teman-teman. Jadi gak gampang sakit gitu ya. Nah, Oke. itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kacang polong, whey susu, dan juga terakhir telur. Nah, telurnya ini Yes. spesial ya. Karena Spesial. tadi kalau saya akan dengerin Kak Reza jelaskan, telurnya itu didapat dari ayam yang yang dikasih makan biji rami. Biji rami Yap. itu apa, Kak Reza? Oke, jadi biji rami itu semacam biji-bijian ya, yang bentuknya kayak beras gitu. Ya memang punya kandungan-kandungan sendiri untuk ayam ya. Jadi ayam yang memang yang dikasih makan untuk biji rami ini, kalau misalkan kita biasa kan ayam itu kan disebar aja gitu ya di peternakan.
ya kalau kita enggak memang sudah di apa dikandangin dan memang sudah dikasih makannya memang biji rami aja gitu ya, sehingga apa telur yang dihasilkan dari ayam-ayam yang mempunyai yang makannya biji rami itu kandungan omega 3-nya itu lebih baik Kak, sedangkan omega 3 ini dibutuhkan sama tubuh kita untuk itu tadi, untuk menambah protein gitu ya, untuk menambah yang namanya daya tahan tubuh itu, daya tahan tubuh kita juga gitu. Jadi banyak banget fungsi dari istilahnya punya nilai plus lah ayam yang dimakan biji rami untuk menghasil telurnya gitu. Benar, dibandingkan dengan telur-telur ayam yang biasa, mungkin itu jauh ya. Lebih baik telur yang ada di Nutrishake gitu ya. Karena ayamnya mungkin dipelihara dengan hati seperti anak sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ayamnya itu enggak stres, ayamnya itu bahagia sehingga menghasilkan telur yang berkualitas tinggi juga. Ya. Nah, itu untuk proteinnya. Kemudian ada fiber atau seratnya, itu aku hafal juga di Kareza. Dari apel ya. Dari apelnya itu apel hijau. Benar? Betul, yes. Betul. Nah, kemudian ada gula beet. Gula beet ini banyaklah di pasar, teman-teman, kalau mau lihat. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah rosehip. Rosehip ini apa, Kak Reza? Ya, rosehip ini itu agak asing. Ya, benar. Rosehip itu sebenarnya memang kita jarang menemukan di Indonesia ya. Jadi memang semacam umbi-umbian gitu ya, umbi-umbian yang memang istilahnya apa ya, seratnya. Jadi kalau misalkan kita, ini kan udah diperhitungkan nih sama Profesor Stikstein, dan aku juga pernah bahas sama Dr. Arti waktu itu ya, tentang kandungan serat yang memang tinggi. Dan salah satunya rosehip mempunyai kandungan serat yang tinggi. Jadi tanaman akar ini kita buat sebagai ekstrak gitu ya, dan dimasukkan dalam Nutrishake untuk menghasilkan serat yang tinggi dan bagus buat tubuh kita. Ini Vera. Oke, jadi keren banget lah ya, dari keenam kandungan yang ada di Nutrishake itu memang semuanya dipikirkan bahan-bahannya gimana nih supaya bahan-bahannya itu berkualitas tinggi, termasuk si rosehip kita sendiri ya. Yes, itu untuk bahannya. Dan yang gak kalah penting lagi, fakta tentang Nutrishake ini yang paling penting, teman-teman. Nah, ketika aku misalnya mau beli sesuatu minuman, misalnya di supermarket, aku pasti lihat kandungannya itu apa di belakang sini ya. Lemaknya, wow, ternyata lemaknya ada banyak. Kalorinya ada banyak, nggak jadi taruh lagi gitu ya. Atau kita beli yang low fat. Low fat oke, lemaknya nggak banyak, tapi kalorinya banyak. Yang lainnya ada banyak lagi gitu ya. Karbohidratnya gede. Jadi teman-teman itu kayak mikir, kok semuanya kalau milih low fat, ternyata karbohidratnya gede. Milih yang full cream, ternyata lemaknya gede gitu ya. Nah, ternyata teman-teman ini fakta tentang Nutrishake, bahwa tadi ternyata satu porsi Nutrishake itu adalah 70 kalori. Ya Kak Reza ya, 70 kalori, kalau misalnya kita mau buang kalori 70, itu kira-kira kita harus olahraga apa nih Kak Reza? Oke, kalau kita kardio aja gitu ya, kalau kita misalkan pakai treadmill gitu ya, selama 30 menit, itu bisa membuang selama sebanyak 250 kalori. Jadi, treadmillan atau lari aja sebanyak 10-15 menit gitu ya, itu juga udah membakar 70 kalori kita nih Kak Vera. Kalau kita bandingkan sama kita mengkonsumsi satu mangkuk nasi, ke mangkuk nasi itu 200 kalori. Nasinya aja ya, belum pakai sayur, belum pakai itu enggak gorengannya juga gitu ya, baru nasi aja 200 kalori. Kebanyakan teman-teman harus berlari sejauh apa dan sebanyak apa untuk membakar satu porsi nasi padang gitu teman-teman. Jadi kalau kira-kira karena kira-kira satu porsi nasi padang itu kan ada santannya, ada minyak-minyaknya. Itu kira-kira dalam satu porsi itu berapa kalori, Kak? Kalau kemarin tuh aku berhitung tentang yang namanya si lontong buat ini ya, lontong buat lebaran gitu ya. Itu bisa sampai 1200 kalori, Kak. Wow, itu baru lontong ya. Apalagi nasi padang. Betul, apalagi pas kita lebaran atau kita pada saat hari raya, biasanya kita makan lontong nggak cukup sekali. Setuju nggak, Kak Vera? Setuju banget. Habis makan, tidur. Udah, numpuk aja. Nanti udah-udahnya. Yang muncul apa? Kolesterol, terus gula darah naik gitu. Jadi itu enggak bagus sebenarnya teman-teman gitu. Jadi bayangin ya. Bayangin kalau misalnya teman-teman nih nanti siang nih makan nasi padang, kira-kira seribuan ya kalorinya. Nah, teman-teman bayangin kalau treadmill, kalau jalan atau lari itu kira-kira menghabiskan waktu berapa untuk menghabiskan kalorinya itu. Jadi kalau misalnya untuk fisiknya aja satu porsi itu hanya 70 kalori, teman-teman bisa membuang kalorinya hanya dengan treadmill 5 sampai 10 menit. Tapi nah, jangan kemudian tidak. Ya, jadi jangan mentang-mentang
wah aku udah makan nasi Padang terus olahraganya susah, ya udah deh biarin aja aku gak usah olahraga sekalian gitu. Jangan dijadiin kayak gitu juga teman-teman ya. Tapi memang Bener. semua kalori yang masuk tubuh kita harus dibakar walaupun cuma sedikit. Even kayak kita minum Bener. makan 1000 kalori terus kita membakar cuma 200 kalori atau bahkan cuma 50 kalori nggak masalah, at least ada yang terbakar di dalam tubuh kita gitu. Benar. Mungkin sekarang nggak berasa nih sakitnya ya Kak Reza, kita masih Betul, betul. menumpuk-numpuk aja nih, masih Ya. investasi penyakit. Tapi nanti ketika Betul. teman-teman di usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke atas, itu baru berasa tuh penyakit-penyakitnya Setuju. ya. Ngomong Jadi harus investasi juga kan. olahraga. Betul, ngomong investasi itu bukan apa namanya bukan hanya investasi emas, bukan investasi tabungan, tapi investasi kesehatan juga penting nih buat teman kita, buat kita di Benar. masa depan. Jadi investasi emas kita, investasi rumah kita gitu misalkan ya, atau kita nyicil sesuatu investasi, kalau kitanya sakit di kemudian hari malah nggak bisa nyobain, bener nggak Kak Vera? Yes, benar. Sehat itu yang paling penting, sehat itu nomor Betul. satu ya. Nah, Betul. kemudian itu untuk kalori. Kemudian proteinnya ada 7 gram ya. Protein Ya. dari tadi telur, kacang polong, dan juga whey susu itu ada 7 gram di satu porsi nutrisi. Itu bisa banget membantu untuk menambah energi. Kalau misalnya teman-teman untuk menambah otot, sudah bisa nggak sih, Kak Reza? Nah, kalau otot itu sebenarnya kan lebih fokus ke whey proteinnya. Sedangkan whey protein yang ada pada nutrisi itu kan kandungannya nggak 100% ya. Ada Oke. nggak pure whey protein. Sebenarnya kalau misalkan memang pengen fokus untuk bodybuilder gitu, bodybuilding itu boleh menggunakan susu yang murni akan whey protein. Tapi kalau misalkan untuk Oke. nutrisi sendiri, sebenarnya kalau kita lagi diet aja gitu ya, ingin menguatkan otot atau menambah massa otot secara normal itu bisa aja kapera nggak masalah. Aku pun sekarang pakai Nutrisex sih untuk pemeliharaan otot, jadi bisa juga kok dipakai. Yang penting olahraganya. Oke ya. Ya penting protein ini penting teman-teman, fungsinya dari atas rambut ke kepala kita sampai ujung kaki itu Yes. semua membutuhkan protein ya. Nah, Setuju kemudian banget. ada karbo. Karbonya hanya 8 gram teman-teman ya. Betul. Dikit Nah. banget, jadi nggak membuat kita gendut ya. Apalagi kalau misalnya dikonsumsi dalam satu hari itu cuma 2 sampai 3 kali aja gitu. Ya. Nah, kemudian lemaknya. Lemaknya 1,5 gram, benar ya Kak Reza ya? Itu rendah, lumayan rendah banget ya kalau dibandingin dengan ya kita ngemil itu dia Kak boba, terus kita ngemil apa Boba. nih gorengan-gorengan gitu kan, atau ngemil-ngemil yang di luaran sana gitu ya yang manis-manis, donat, contohnya donat deh, donat itu bisa lemaknya dan apa namanya gulanya banyak banget. Jadi kalau teman-teman tahu hal-hal seperti itu bisa menambah yang namanya penumpukan kalori dalam tubuh kita, ditambah lagi nggak olahraga udah bye-bye aja deh. Udah bayar aja ya, investasi tuh penyakit ya. Jadi untuk Betul. satu porsi, kalau misalnya teman-teman bingung nih, susah ngafalin, pokoknya dalam satu porsi Nutrisyek, kalau untuk kalorinya itu setara dengan satu buah apel ya. Ya, Nah, kita kan biasanya setuju. kalau misalnya mau diet, mau menurunkan berat badan, kita makan buah-buahan tuh, makan apel atau segala macam buah-buahan yang lain. Nah, kalau minum Nutrisyek, itu berasanya kenyang, tapi untuk kalorinya itu hanya setara satu buah apel, teman-teman. Jadi memang benar-benar kalau mau menurunkan berat badan itu bisa banget, ya. Iya, Nah, betul kemudian banget. tadi juga Kak Reza udah cerita juga kenapa Nutrisyek, karena bisa mencegah lapar. Kemudian bisa membantu tubuh ideal kalau misalnya teman-teman melakukan wellbeing roadmap-nya. Nah, kemudian juga mencegah ngemil manis, yang suka ngemil, yang lagi follow up, yang lagi trending sambil dengerin trending tapi sambil ngemil gitu, popcorn misalnya. Nah, teman-teman itu nggak baik. Kalau misalnya Nggak baik. teman-teman mau olahraga sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak olahraga, teman-teman harus dikurangin untuk ngemil-ngemilnya seperti itu, yang manis-manis pertama. Nah, kemudian Setuju. juga menambah energi dan fokus ya Kak Reza ya. Kalau suka lemes-lemes, suka kayak nggak ada yang Energi, memberikan gairah energi gitu ya. nih gitu Ya. ya. Nah, Bisa, bisa. teman-teman bisa mengkonsumsi Nutrisyek. Kemudian apalagi nih, menambah asupan gizi yang dibutuhkan. Mungkin teman-teman yang ngerasa gizi aku udah cukup gak ya dalam satu hari? Kira-kira protein yang aku konsumsi dalam satu hari udah cukup gak ya sesuai dengan tubuhnya aku? Nah, teman-teman boleh mengkonsumsi Nutrisyek untuk menambah atau mencukupi gizinya teman-teman dalam satu hari ya misalnya ya. Terus, apalagi ya, faktanya adalah 3 protein yang bagus tadi, kemudian omega 3 dari telur yang spesial. Kak Reza, omega 3 ini fungsinya apa sih sebenarnya untuk tubuh? Nah, omega-3 itu sebenarnya banyak banget, terutama buat sumber protein ya, Kak. Sumber protein kita itu kan salah satu dari omega-3. Dan sumber, kita balik lagi ke fungsi protein berarti kan ya. Fungsi protein sendiri kan untuk
membangun atau memperbaiki sel-sel tubuh kita ya yang mati atau sel-sel tubuh kita yang apa yang rusak. Jadi memang ada yang namanya recovery untuk yang namanya sel-sel tubuh kita, dan itu membutuhkan namanya protein. Dan protein ini dibagi dua ya, ada apa asam apa kalau dipecah jadi asam amino esensial dan asam amino yang non esensial. Asam amino yang non esensial memang sudah diproduksi sama tubuh, tapi asam amino yang esensial itu tidak diproduksi sama tubuh. Jadi kita butuh dari luar, salah satunya dari omega 3 ini gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak memenuhi protein ini ya, si asam amino yang esensial ini, kita nggak punya nih yang namanya si protein asam amino yang esensial. Jadi tubuh kita kekurangan yang namanya asam amino, dan itu nggak bagus buat itu dia menggantikan si sel-sel tubuh kita yang rusak atau yang mati gitu. Oke, berarti di tubuh kita itu kan ada sel-sel ya, berarti ya Kak Reza, ada sel-sel yang memang kadang udah rusak atau udah mati. Sehingga kalau misalnya tidak ada si protein atau omega esensial yang tadi, omega 3 teman-teman, itu nggak ada nih yang ngebantu untuk menumbuhkan sel-selnya lagi. Akhirnya kulit kita menjadi tidak sehat, kulit kita menjadi kerutan, terus juga rambut kita menjadi tidak bagus, dan banyak lagi. Bahkan peredaran darah pun kita membutuhkan protein, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau sehat, harus harus teman-teman penuhi kebutuhan protein setiap hari, ya. Setuju makan banget. Telur, minum nutrishake, makan kacang-kacangan boleh. Nah, kemudian juga tadi Kak Reza ngomongin soal buku gampang dengan nutrishake, ya. Hanya Betul. minum satu, order sa- order dua, satu untuk teman-teman konsumsi dalam satu bulan atau dalam satu minggu. Dan teman-teman jual satu, ceritakan ke orang-orang. Kan teman-teman udah tahu nih apa keunggulan nutrishake, fakta-fakta tentang nutrishake, yang teman-teman ceritakan dalam satu hari. Teman-teman harus bercerita tentang nutrishake, branding di social media, teman-teman minum nutrishake, manfaatnya apa, sehingga teman-teman akan dapat orderan, dan dua aja dalam satu bulan teman-teman sudah bisa 100 poin, ya. Keren banget Setuju bang banget, pokoknya gampang. nutrishake ini, ya. Ya kalau mau lebih pengen Dan naik. terakhir juga Kak Reza, kita ada well-being club. Yes, betul Ya, banget Kak Vera. well-being club, kalau untuk sekarang aktivitasnya aktivitasnya apa aja nih untuk Fit Lovers Club-nya Kak Reza nih? Ya, Fit Lovers Club sendiri itu merupakan satu apa ya, satu kelompok gitu ya yang memang Kak kali Reza ini masih aku ada buat. kah? Masih, masih tidak ada suaranya Kak? Ini putus-putus deh. Halo, Kak Vera. Oke. Sudah? Nah, aktivitasnya apa aja nih untuk Fit Oke. Lovers Club untuk Kak Reza sekarang nih? Oke, kita punya banyak banget program. Salah satunya ada Fit Lovers Club, di mana Fit Lovers Club itu memang kita mencari ya leader apa member-member yang pengen yang punya punya apa punya eager atau punya keinginan untuk hidup lebih sehat. Kita pilih 15 orang ya dari berbagai macam cabang gitu ya, yang memang kita pada akhirnya nanti bisa ya entah itu dia sesuai dengan BMI-nya pengen menurunkan berat badan atau pengen menaikkan berat badan. Jadi memang intinya apa ya, memberi gaya hidup sehat. Selain itu, selain Fit Lovers Club, kita punya Zumba dan yang namanya si yoga online ya, setiap Selasa dan setiap Kamis nanti jam 4 sore juga ada. Lalu yang paling penting kalau misalnya teman-teman kok itu kan kegiatannya aja, aku mau ilmunya dong gitu. Kalau ilmunya ada, kita ada Wellness Academy ya, setiap bulannya aku buka. Itu merupakan program 4 kali program ya, 4 kali program di mana setiap minggunya akan ada materi-materi dan nggak boleh putus. Jadi pada akhirnya nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat wellness trainer ya untuk orang-orang yang lulus dari Wellness Academy. Wow, keren ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di Oriflame itu semuanya ada ya, dimulai dari produknya ada, training-trainingnya ada, kemudian komunitasnya juga ada kayak Fit Lovers Club, tentunya dengan banyak aktivitas. Apalagi nanti pada saat udah pandemi udah kelar ya, kita bisa secara offline Zumba bareng, yoga bareng, kemudian betul. Bisa secara offline, pokoknya bakal seru-seruan banget. Semoga nanti cepat kelar pandeminya, kita bisa seru-seruan bareng di Fit Lovers Club. Oke, Kakak Reza, terima kasih sudah sharing di Aku Oriflame Pekanbaru, keren banget, lengkap banget. Jadi aku harapkan teman-teman di sini, member-member Oriflame Pekanbaru ini sudah paham, sudah bisa langsung action, bisa langsung cerita bahwa nutrishake itu keren banget, nutrishake worth it banget dikonsumsi dan juga worth it banget untuk dijual tentunya. Oke, Kakak Reza, terima kasih.
Ada pesan terakhir untuk kita sih, pesan terakhir jadi serem. Pesan-pesan terakhir ya, pesan-pesan sebelum kita pisah gitu ya. Yang pertama pasti bulan depan harus ikut yang namanya training wellness juga. Wellness di Pekanbaru ya pastinya. Terus Yes. tetap konsumsi atau tetap yang namanya konsumsi dan tetap naikin level dengan yang namanya NutriShake. Dengan buka poin dengan NutriShake 100 poin itu mudah banget. Jadi teman-teman apa ya, permudah aja, nggak usah pusing-pusing, permudah dengan cara pakai satu, jual satu, rekrut satu, pasti akan naik level dengan cepat. Gitu, Kapela. Oke. Terima kasih Kakak Reza. Kalau Terima gitu minggu depan kita ketemu lagi ya. Nah, teman-teman itu tadi sharing dari Kakak Reza. Keren banget ya, sudah tahu teman-teman apa sih manfaat dari NutriShake. Kandungannya tadi udah di-sharing juga. Kemudian kenapa kita memilih memilih NutriShake, kemudian juga Oriflame itu dikembangkan oleh siapa, itu sudah dijelaskan banget teman-teman. Jadi bisa langsung action, bisa langsung jualan, bisa langsung 100 poin, terutama untuk member-member baru juga, kalau misalnya pengen langsung dapat welcome program. Nah, ini bisa konsumsi NutriShake satu, kemudian juga bisa jual satu. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih. Dan jangan lupa nanti jam 2 siang ada live lagi dari Mami Tushi, nanti akan cerita tentang skincare mungkin ya, atau produk-produk yang lain. Dan juga nanti jam 4 kita ada dari Beauty Training Manager Kalina. Nah, kalau gitu terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di jam 2 siang nanti. Bye-bye. Make the best of it. Make the best of it. Make the best of it.